Komnas HAM menyebut, komersialisasi merupakan alasan utama laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya tetap digelar malam hari dan memicu tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Lalu, berapa sebenarnya nilai kontrak broadcaster ke PT LIB? Dalam laporannya, tim gabungan pencari fakta mengungkapkan nilai kontrak broadcaster ke PT LIB sebesar 230 miliar rupiah. Hal ini diketahui setelah tim gabungan pencari fakta bertemu dengan dirut PT LIB, yaitu Ahmad Hadian Lukita. Nilai kontrak antara PT LIB dan broadcaster untuk Liga 1 musim 2022-2023 yang memainkan 306 pertandingan sebesar 230 miliar rupiah.